Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Jumpa lagi bersama kami dari channel YouTube TV Semeru. Tentunya info-info buat Anda semuanya. Doa terbaik tentunya buat para subscriber channel YouTube TV Semeru buat Anda semuanya. Lebih khusus lagi kepada beberapa PT yang terlibat daripada pembangunan jembatan Kali Kelirik 2 ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap sukses dari para pekerja. Insya Allah Anda semuanya ini adalah nilai ibadah buat memperlancar arus darat untuk warga yang melintas. Untuk itu rekan, mari ikuti kelanjutan informasi ini. Ya, terima kasih buat rekan semuanya. Untuk yang baru bergabung, berkenan ikhlaskan hati buat kami untuk berkarya terus memberikan info-info yang terbaru dari beberapa dari tayangan kami yang ada ini. Silakan yang baru bergabung lakukan yang ikhlas hati tentunya dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih yang sudah bergabung lagi. Yang subscribe-nya masih merah silakan diklik. Di situ ada pilihan semua, silakan diklik dan agar bisa mengikuti kegiatan kami berikutnya. Inilah tampak beberapa daripada pekerja yang sudah melaksanakan semaksimal mungkin tentunya dengan pekerjaan yang sangat luar biasa bagi kami seperti ini rekan ya. Semoga para pekerja semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan selalu dalam beraktivitas. Tidak bermaksud apa-apa kami memberikan info buat rekan semuanya untuk melihat perkembangan bagaimana jembatan Kali Kelirik 2 yang ada ini. Semoga perjuangan daripada pekerja yang adanya dari beberapa PT ini senantiasa sekali lagi sehat dan selamat. Apapun yang dilakukan para pekerja semuanya terlibat langsung ini, semuanya demi jalur darat yang selama ini kita lalui. Dan memang jembatan Kali Kelirik ini putus saat bulan Juli yang lalu karena imbasan dari banjir lahar Semeru. Inilah situasi perkembangan pembangunan daripada jembatan Kali Kelirik 2 yang sudah sangat luar biasa maksimal yang dia lakukan para pekerja semuanya. Ikuti terus rekan bagaimana perkembangan seperti ini. Tampak sangat luar biasa memang ya. Kemampuan di sisi lagi daripada kemampuan juga skill yang memadai atau semangat ya. Masya Allah, semoga kita semuanya, mari kita doakan buat para kerja semuanya dari beberapa PT yang ada ini. Insya Allah diberikan kesehatan, keselamatan selalu ya. Bersama keluarga tentunya yang ditinggalkan mereka semuanya berjuang buat warga yang akan melintas di sini. Terlepas itu dari kota Malang atau Lumajang, bahkan juga ada dari luar daerah membawa transportasi, membawa keluarga. Nah, ini karya-karya mereka lah semuanya ini nanti kita akan menikmati. Itulah menjadi nilai ibadah tentunya. Sangat luar biasa ya. Jadi bengong saya melihatnya kalau pekerja seperti ini ya. Sangat luar biasa. Benar-benar. Tapi begitu cepat juga ya. Pemerintah sangat peduli dengan kejadian ini. Baru beberapa hari langsung ada pengukuran pemasangan. Wah, karena saya ngelihatnya waktu itu sampai malam pun itu dilakukan ya. Wah, tampak seperti indah ini. Nanti
sepertinya kayak warnanya, warnanya seperti jembatan besuk Koboan. Nah, itu rekan ya, warnanya merah sama putih, khas memang ya jembatannya warna merah dan putih. Ya, ikuti terus rekan bagaimana perkembangan ini terus. Nanti kami akan update lagi perkembangan yang bagus, yang luar biasa. Sekali lagi buat rekan semuanya, minta tolong keikhlasan hati Anda semuanya yang lagi nonton tayangan ini. Doakan para pekerja semuanya senantiasa sehat, selamat bersama keluarganya yang ditinggalkan semuanya ini. Mereka bekerja ini demi kita semuanya yang akan melintas di sini, termasuk saya beserta keluarga tentunya ya. Ya, tampak ya, seperti ini rekan. Ini kurang sedikit lagi sudah nyambung rekan ya. Saat kami pengambilan gambar ini memang masih begini, tapi ini waktu itu juga akan rupanya sudah tersambung itu untuk bagian kerangka dasarnya itu rekan ya. Nah, ini. Ini kurang. Tapi rupanya untuk hari ini mungkin sudah tersambung semuanya ya. Ya, mudah-mudahan manfaat jelas info ini, perkembangan biar warga juga tahu, mengerti bagaimana perjuangan para pekerja dari beberapa PT yang terlibat langsung di dalam pembangunan daripada jembatan Kali Glitik 2 ini yang menghubungkan dari Kota Malang menuju Lumajang ya, atau sebaliknya Lumajang ke Kota Malang gitu. Perjuangan daripada pekerja semuanya yang terlibat dari beberapa PT yang ada ini sangat luar biasa rekan. Sekali lagi mohon dukungan doa rekan buat para pekerja dan beberapa PT ini yang sudah terlibat langsung dalam rangkanya pembangunan jembatan Kali Glitik 2 ini. Ya, seperti ini rekan ya, semangat para pekerjaannya. Kita bukan hanya mengacungi jempol ya rekan ya, cuman ya kita harus memberikan dukungan doa terus buat para pekerja sehat, selamat, baik itu keluarganya yang ditinggalkan karena suami, mungkin ada yang bekerja di sini, keluarga yang ditinggalkan di rumah, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan. Sadari atau tidak, mereka semua bekerja untuk kita ini rekan ya, untuk memperlancar arus darat, jalur darat ini agar kembali seperti bulan Juli yang lalu gitu ya. Nah, ini tampak masih aktivitas rekan ya, mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan jalan lintas Malang Lumajang atau sebaliknya Lumajang Malang ini segera kita manfaatkan. Semua itu tidak lepas daripada ya ini karya-karya beliau-beliau ini ya, seperti ini dengan kesibukannya ya itu rekan ya. Ini sibuk ya bapak-bapaknya ya. Tidak bermaksud apa-apa, yang kami lakukan ini semata hanya untuk memberikan info buat warga biar merasa bahagia, bahagia melihat perkembangan daripada jembatan ini sendiri. Tentunya mohon dukungan doa sekali lagi buat para pekerja dan beberapa PT yang terlibat langsung dalam rangka pembangunan jembatan Kali Glitik 2 ini rekan ya. Sekali lagi, tidak bermaksud apa-apa, info yang kami dari kami ini hanya untuk menggambarkan perkembangan daripada jembatan Kali Glitik 2 yang begitu cepat dan bagus, serta semangat para pekerjanya. Terima kasih buat rekan semuanya, itulah sedikit gambaran dari kami, tentunya tidak lupa doa terbaik. Insya Allah diberikan kesehatan, selamat selalu para pekerja, buat rekan semua yang menonton juga demikian, buat para pekerja dari beberapa PT, mudah-mudahan senantiasa sehat, selamat, keluarga yang ada di rumah juga demikian, harapan dan doa kami.
Terima kasih buat rekan semuanya yang sudah menonton dari tayangan kami ini. Semoga bermanfaat sedikit perkembangan ini, insya Allah akan secepatnya bisa kita gunakan, kita lalui lagi seperti bulan Juli yang lalu. Ya, seperti ini ya rekan ya, sangat luar biasa. Terima kasih rekan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya, lebih khusus kepada para pekerja dan beberapa PT yang sudah terlibat ini. Semangat terus para pekerja. Doa kami yang terbaik buat Anda semuanya, para pekerja yang ada di jembatan Kali Glirik 2, Malang, Lumajang.